Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila dulu sama-sama peringatan satu biasa dari para hadirin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadiah dan pengusabi dan tiga bantuan cokol di akhirat al-Fatihah. إلى أرواح أبينا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض أن يمينها وشمالها وبرها وبحرها أينما كانوا شكرا لله لهم الفاتحة. Amin. Mudah-mudahan tak perlu sami kita sehat walafiat sampai tajir panjang umur tetap iman Islam kau ma'rifat kita berlaku halal malik mana al-fatihah. Mami bini, mami lagi asal pun tinggal, mudah-mudahan asal pun tinggal di jantan wassalah sahabat tarik sanita mencubuk atau di dalam akhirat sama sirut berhubungan kesehatan atau mafiat sahabat tarik al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان ظلوما جهولا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فصلا في فضيلة الصلاة مع الجماعة. Para hadirin seperti yang hormati, seperti yang terhakakan, seperti yang cintai. Alhamdulillah dalam saat semakin adiki, tiap lupu sami masih dikejar umur panjang insyaAllah ta'ala. Sehingga mau hadiri acara pengajian tiap lupu sami, muzakarah tiap lupu sami. Mudah-mudahan di dalam jenuh bulan ini, mudah-mudahan semakin tambah berkah, semakin tambah ridha Allah Subhanahu wa taala tapi jangan kesempatan atau di waktu saat semakin lagi. Alhamdulillah jangkat masih jangke jendul kepada naran jendul tarawih duit para dan aku teriak di tarawih tarawih dengan kebetulan berkata turun minum makin masih itu di minum jadi semua kena ini baru pilih jelok terbarat baru pilih jelok ada terbarat makin gih macam-macam ini apa itu dia menghindari tidak menghindari saran hari raya anu ajak bahaya aku emang rugi emang terima. Nah maka tiang perlu sami yang bicara kaji masalah sembahyang berjamaah. Waalaikumsalam. Lantaran jamaah ini bimana berkubur tiang perlu sami mantas satu kuhur di masjid
mata seri rayone. Nabi terbayangan salah tadi, ketebayangan tiang pelusami sadopok nampak lepas syahdan pelusami. Dia kedelik mah mahsyar. Ya tanti hisaban pemerintah di Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi sedangkan tiang pelusami sadumbar rojok masjid ibarat tiang pelusami lampa atau lupa rojok mahsyar dan pelusami. Saat peduli kendaraan sudah lupa. Sandinara berbiru lupa. Saat peduli motor-motor. Nah jadi Nabi ya ini kebayangan amal tiang pelusami. Lantaran manusia lemak di akhir lemak kurdo mati. Marakunin tanah sakene tiang pelusami waktu sadinggal. Dijen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Sayyidina Anharul Siti Fatimah. Di minota jauh di pinggir kubur. Siti Fatimah Kanjeng Abi Dzar Al-Ghifari. Ya kabri bas auk kalin tau nang kubur. Allati di'na biha musatamu ni sadatang ni jub kamu tanah Siti Fatimah bijan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senina si Sayyidina Ali ina si Hasan Husain ini sadatang ni li kamu murin tanah. Lalu tanah aku ini di tengah aku diktawa naran turunan diktawa naran bangsawa anakku sepenting innama amalus soleh mau dikos soleh kesejatian tau aku sendiri adalah amal saleh doang diktawa naran turunan diktawa naran haji diktawa naran menang diktawa naran turunan. Mu apur ning kubur dimana kada mana la yanju minni illa man kasura khairahu wa sallim qalbahu wa amalu salih wal ikhlasu fil amal la yanju minni dinara taylulus ditau aku sendiri. Dinarak dengan liwat, dinarak dengan lolos di dalam kubur, di dalam tiang kaku sendiri. Illa mangkah surah khairahu, terkecuali lamun manusia, loik amal saleh, loik kebagusan aja insyaAllah. Lolos dari aku. Wasallim kalbahu, manik selamat, takdir manusia senang. Wal ikhlasu fil aman, manik kadua, kata lu manusia sa ikhlas dan teramat naya sabuk kawal iya sabuk lolos di dalam aku manik di tanah. Nah jadi namun dengan amal ibadah yang belum sabi tumpuh rahmatan dibau langsung sulit sungguh dikubur. Di tahun lulus soal jawab santan di dalam kubur namun dilui kebagus kebagusan wasallim kalbahu malik kadin selamat hati berbiulin selamat hati senuh rampak pertama-tama ulin selamat hati senuh mau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah lama tamu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala selamat dunia akhirat insyaallah. Kedua, manusia oleh selamat hati manusia senang wasallim qalbahu. Kedua, kadin mau bintina Allah ta'ala. Katelu oleh selamat hati manusia senang ma beserta dengan Allah Subhanahu
kampat manusia senoris selamat, atin manusia itu terhenti dengan al. Nah, namun berdiri sempat itu manusia senoja, insya Allah pasti manusia selamat, pasti senang dalam kubur. Lah terai kami petunjuk Allah Ta'ala wabin terima, kadar bimbingan Allah Ta'ala wabin terima, katalu berserta dengan Allah kampat terhenti dengan al. Umbi jadulah rumbi jatau malingi kita ngadak Allah Allah, karena terhenti dengan al Allah. Umarik umbi jadulah kau saya pasti berserta dengan Allah di bini dupa. Lama tuh mau bimbingan Allah Ta'ala di bini salah manusia. Lama tuh mau petunjuk Allah Ta'ala tetap subhanallah subhanallah. Apa pasti apa mungkin dari tulisan. Lalu ini pemenang ada mana petunjuk yang benar. Muslimah dia mana petunjuk tetap susah-susah diri. Kan bakal susah. Kembali susah dengan apa? Kembali pernah susah datang ni. Namun dia mau petunjuk ya Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi lagu ini jalan terimaan petunjuk itu harus dengan aman. Jadi dari pak sebelum kerja tawaran asyifah coba asyifah. Coba umat tahu zikir, coba zikir. Insya Allah pasti ikan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang belum usami kurang menangi, yang belum usami kurang menangi. Coba dengan mensari yang belum usami duduk dulu. Demi tiap mensari, demi tiap teteng yang belum usami. Coba bos. Subhanallah, subhanallah. Belum sekali bawas alhamdulillah, bawas Allahu Akbar, belum sekali kali bertawazanur subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah terkijang si Allah Subhanahu wa Taala, si Allah Ta'ala marah pahalian dengan haji lain pun umrah sah mabrur mudahkan lalu haji makin kesekat teman diberi tahu nanti mudahkan sekian tahun memalik yang kurang sehat dan bintut ya lalu haji untuk ini mati buru-buru sambil sama sari, sambil keteng di menara, nasib di menara, ya turut Allah, subhanallah, kebetulan sari. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu sempat kali lalu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mutakbirul mar'ah, pahalir dengan haji dan umrah dan ijan sama subhanahu wa ta'ala. Melian tianggi atau melian pahalim haji yang sami. Pahalim haji ya tuna mula dosa tianggi ya suali tianggi ya makin negara cantik apa. Maaf punya tujuan kalau haji reden apa tak tadi musibah yang nabi tuju ridham Allah subhanahu wa ta'ala. Mutwasil nabi tuju ridham Allah ta'ala. Ilahi anta maksudi waridha kamatan budi kurutu kaki tuju yang nekaji waridha kamatan budi mana kita berkata tuju yang nekaji aktini mahabbataka wa ma'rifataka curahkan hati mahabbah cinta kasih mudur-mudur ya neneka nenek kaji kendik tujuan barang tak lain kendik tujuan pahala kendik tujuan sah penting Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pasti kita petunjuk Allah subhanahu
tali dan belum sami. Mu ade yang masari dan belum sami. Ingatan siapa pasar masari bapak dipaliki ingatan ini dan tamu kubur yang belum sami. Kubur bu masari atas kota daya bu punya diri bapak. Minta tolong Allah mati asal. Nego simpannya kan mati. Terus berdoa. Insya Allah terpelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Mau andir ya mentani yang belum usami dia tandir tulis lekobor. Tadi kita tak tulis yang belum usami. Tulis lekobor. Di kantor sultan baca alhamdulillah ala nikmatil iman wa islam. Di oleh berdoa alhamdulillah aku itu tidur alhamdulillah ala ahyana ba'da ama amatana wa ilaihi nusyur. Nah inilah tentunya mu berniat ya lalu baik tunduk ya sebahnya urtian berusaha berdoa tipah beriris sengguh sama kain lu berdoa tantung sambil sana lah bilum berdoa aku ini sabisam si mantas tepung berdoa tepung tepung tersana lah sampai padami ala syirati wa yusilubin amda Yunis sangat set tepuk tomat tengah mudah tetap sebenarnya tetap jalan barat jalan tuju akhir Yunis sangat terus nampak terus detik tenduk sama cari tempatan tapi itu dan perusahaan kemudian perusahaan ini mudah ngaduk WTP mati ku sendiri kalau itu kau yang ingat kau yang ingat itu kan nah jadi ingin sembahyang bicara masalah sembahyang berjamaah jamaah senur bimani kubur kukur jamaah sana karena arah jamaah syariah arah jamaah syariah tadi namun jarang jamaah syariah kukur yang belum usami ketempat namun jamaah tarekat ini himpunan kalbi kaubi di dalam ar wajobah iman Islam tauhid ma'rifah kene belas endang tapakkur lamun tak ngiring sembahyang insyaallah bareng asanna lamun di muta sembahyang tertoki dengan ingat sembahyang udah mati endang kakek iman Islam tauhid ma'rifah alhamdulillah jadi anak iman di dunia arahan lamun walaupun ya parang tarekat parang hakikat lagu penunian tetap syariat arahan nah jadi karena syariat tarekat tenuh di kanku belas lagu barang lagu besok lagu ini begitu karena kenyataan syariat semua aku benar syariat khaufan linna wa tama'an lissawa lahum sembahyang syariat harap dibalik dari terjauh ahli neraka lahum sembahyang tarik lahum tarikan apa itu tujuh berubah mimpi jalan rapat ke Allah Ta'ala apakah jalan wajib apakah jalan niat rapat ke Allah Ta'ala
lamun hakikat yang belum sami waslah nani jalan samping apakah pahala ini apakah terjawab yang penting samping kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wajib sediki yang belum sami di sini bersyarat ada di mereka belum sembahyang berbi dan waktu sembahyang basah angan aku sembahyang makroi sekena aku ni mereka kemudian saya kena usah ni pada dalam syariat le dalam lintas setimpunan angan yang belum sami tuju Allah dikir okay. Okay. Kata-kata dikandung dalam satu waktu harus tegawai selat satu sembahyang syariat dan di hakikat munafik syariat dan di hakikat pasir kali selaku wa man jama bainahu ma tahata kali pesopo serpa najir pali arep manusia mu mukmin sebenar manusia mukmin kali sapa sopo saam sampat badan adinya gawe lahir rada lagu maaf atuk sampai kita kalau-kalau kan udah karah nih papa salah tegur perkenaan barang basah nah kembali kan ta'aran sembahyang jamaah hikmat Allah Ta'ala yang sembahyang biasa aja sah masih kembali sah lagu kembali kata sunatan berjamaah Malik berbeda masalah pahala berjamaah di sembahyang mesa. Apa beda? Lantaran sembahyang berjamaah, dia kan terbina kiraan atau loyan kelebihan fadilat di sembahyang jamaah. Dan mau silaturahim di jamaah. Lalu baca berai. Berai pada bersalam di jamaah. Angkat dalam sejenuh semalam, temanikan berdaik 5 kali sejauh semalam tetap temanikan pada yang semua dah silaturahim mula mengirang silaturahim tiang belum usami umur panjang malik rezeki lo berkat silaturahim tiang belum usami ada segirang berdaik nah lama girang berdaik girang susah di batrar kita pada noh diung dan anu wah di kanan kan mana mana ya jadi girang susah nah jadi kene yang satu tapi yang salah sangka sama tadi inna ba'dal zani ismun lantaran lama susah di batur dari itu terus nah kene yang susah di usah kemahikan badai dalam sejenduk ibu kali sejenduk semua semalam terpecah kendek sekirang salah sekuh berdaik bah dan batu ya kacun kurang-kurang berdaik namun yang belum usami sekali seminggu masuk untuk berjumpa ada kapan ini jadi berdaik kemudian berjumpa terus kita berdaik ya mungkin dengar ini kira nama mana kata yang belum usami aku bisa zikir seberat sedek jemaah mula berdoa kaca itu paling abang mari salah satu antara batu lori pasti nak terima dulu di sabah tadi nah ini kelebihan dan berusami barang-barang sarap-sarap hei jemaah hei jemaah dan berusami ini ketemanikan berjamaah sabah tadi malik antara sembahyang jemaah antara ulama sebahagian berpaksa ini sunat sunat kifayah ara ulama berpaksa kena apa bahasa? Fardu kifayah bahasa ara ulama berpaksa fardu ain bahasa dengan berjamaah lalu antara Imam Syafi'i yang belum sambil berpaksa kena sunat tengah-tengah ini sunat kifayah nah lalu namun tiang penusami sak kurang pahala dengan seluruh pahala bapak sekena sunnah namun tiang penusami harus sedap
pegang sak fardu kifayah doi rajin berjamaah dan boleh dia mereka dan suri nampak ah dan berusaha ni bersuri nak ada nama laut sahaja. Nah pasir ulama atau kalau sak pasir kalau fardu kifayah nah ini pepenang dan berusaha ni mesti macam repot ni selepas nak buatkan tiga dan sunnah aja. Iya sunnah aja, dan betul sunnah dan nampaklah anak jari jadi ini rajin berbeda kelebihan dengan berjamaah semua kelebihan dengan berjamaah manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-awwalu yusifahu fadarun bid dunia wal akhirah. Pertama-tama dengan berjamaah berjamaah dinarak dengan susah dinarak dengan jalan bangun dunia dalam akhirat senang Allah senang nanti jalan oh ya aku tetap berjamaah aku bukan dekat-dekat ateh senang dalam semua anggur mencular sembahyang kembali sembahyang lagu mas ya pasti. Nah ini kelebihan pertama la yusrifahu fatrun fid dunya wal akhirah dan makin cenderung dunia maupun akhirat manusia sendiri lantaran kami atir tenang sugi tidak lantaran sugi sendiri tidak nampun dengan sugi sendiri bantil baik tidak tapi sugi segepe karena sugih itu al-dina dinan nafsu sugih nafsu mesti mana lo yang keper, lo yang samping, tapi susah kan korba tidak mau pindah kebanggaan sakit senur jaka di mengaji jaka di mau sembahyang isi kita sakit samping nami dia mau lalu ngaji dia pengawis dan bau dulu ngaji sin jaga sin penang kemalam di bani perjamah isi sin jaga jadi terbaik dari sampi jalani ke pesake sampin di panggung penyusah di dalam cerebo tapi nak ajo gue insyaallah tadi angkat tua tua soa syarat prasu deket deket perjekaan itu perlahan dekat Gedaru, dekat Mendaru, harapnya telur sapi, terus telur sejut. Menolak sapi tidak perlu sakit. Ini telur sejut. 500 sapi sakit itu baru sekitar 100. Sapi masih kering 400 dan masih bertelakan telur di telur sejut. Dekatkan olah dengan tunani di putih ngawis, sekali ngawis sanggup seminggu pun belum bisa karu pun. Akan jadi kalau pun mau lah aranja mati ya. Tahu itu mana sampai sejauh. Belum dia. Oh kursi periru sesampi di. Rudin tentu ya sebalik konak dan kukusan. Musudalian baru dia ketelolas dan baru olah tendang. Ungkap dia kerujangan dulu dekat. Besok dia olah dan ungkap belikan di pras barat terbaik itu dekat jenang makanlah tempat yang benar sekali sebulan jadi rambut petuk ke pelana kacau begini nanti rambut petuk terpilih di tawas sawah hujan tidak lolos edo rambut petuk di tahun sedihnya jimat orang orang besar tapi jauh mudah-mudahan nah yang kelebihan dalam kira barang jamaah barang sebayang dan patut rasa sejaman dan mulia arah senang aku searah ketawa tadi kalau kerisah anda tak salah tahu tadi tegur anda tak kena tahu pada saat itu nah yang kelebihan dan penusahaan nah Nabi tergambar insyaAllah tadi kan suruh berjamaah nah coba musuh bayang diri lagi
Lamun sang anjang le dalam masjid ngiring ngone kelema bayang ri rai berminta. Arah dari pegawai anda nggak sempat ya? Darah. Ditabir mutab, ditabir rukuk merukuk. Nah jadi gambar tergambaran insyaallah tadi jintan lemah le akhirah nganjang nam senon je gambar le akhir le masyar dintu-dintu pun dia mesti tahu nganjang dapur lu masih tenganjang jauh nganya aku ilang aja teh dia ngajak coba ciri-ciri penuh ni umparan mati dengan dua. Nara kalau ditil-til. Nah ini tergambar insyaallah tadi. Nah demen baju putih imam mutedo dinara dengan bruni makmum sake-sake. Ingat lentang sale akhirat lemak dingin terbaca surat tanam tentu terbaca salah terbaca kena sama tu lemak dingin tutup salah tutup kena boleh terpekalung si anu surat tanam malam selalu terbaca mau dah boleh buat sekolah dimang di sekolah tu insya Allah berkletih akan bersalah lemak nanti sudah tahu berlemak je marapan pada risabudin jadi bersih tidak akan bersih antara Mekah kemudian pesarat terkait yang ketua saya mengenai bermimpi dengan emak timba ada di apa yang timba fiku lebih meradum pasal dah gue baru merata waktu bukan yang aku akan hakal untai tak si fiku lebih yang selewa ini yang pelanjing masih fiku lebih untai nak ada si fiku lebih. Oh cukup buat. Nah ia kata gambar runtah di akhirat di dalam sembahyang. Usalli farda usalli sunnatan di Aidil Adha. Allah. Nah itu tergambar saat aku zakat imam. Iya entah terima surat tangan lemak di akhir laku angkat tiba. Iya kata suruh berdoa dan pengusami besok pertengkaran berdoa Allahumma a'tini bi kitabi wa hasibni hisaban yasir. Dan itu nasihat nenek kadi pelihara kalau kaji nenek kadi ijanin kadi surat tangan datang namaikan milik berdua biasa ibu kawan sesasak panggih lu penter nenek bahasa sasak, bahasa Inggris, bahasa Jepang, silap lah bahasa lingkung, bahasa bodak, bahasa perantap, silap panggih, lain-lain sih cocok hati ya tu lu penter nenek dengan besok petak kirim Allahumma la tu'tini bi kitabi wala min wara'il hari ya Allah hijarin yang kaji dan yang kaji kemudian baik datang surat surat anjalan kiri atau datang dengan muri namun dengan muri dengan datang insyaAllah penghuni raga dan masuk bersyukur waliyadubillah jodoh jalan. Lamun datang langai kiri, sobel berlaku wadalah terperpasak si mereka. Angkat gunung dan jauh-jauh jalan. Saat datang langai muri maupun datang langai kiri, itu nas datang tadi dengan jaga yang belum sami butuh kerisa ikhlas dalam tanggul di dalam muru wal ikhlas sufil aman mukadin ikhlas mukadin sholat dalam pegawai. Sambi tepara naran ikhlasana undung batu prato buang air kecil atau mene itu berdarah buang perangan pene buang miur rante ok
sebentar aku peperangan naik on saya mas kata mana kita arah ke peperangan pendek itu nah nona ibarat dengan ikhlas cinta bayangan dan ada perang motor tahu aja tawakkan Allah sama di Allah kali nah tetap kecuali saat ikhlas oh mustahak saya akan lebih ada Allah lepas semua kendi sesukun lana leh ikhlas la yuridu adam fit dunia wa la yuridu adam fit akhi dengar harapan di kuah bidu balasan dunia di kuah bidu balasan akhi akhirat semati matematik karena Allah ikhlas Allah tadi nano sampai kapal ikhlas menurut tau hei menurut tau nah iya pertama kelebihan dan mutiak berjamah kamu lengkap sakur berumur si seumur yang belum sami kandil doi antar berjamah yang belum sami arah-arah anak haji mu'minah arah itu Aji mukminah aran. Tuh dari pelana. Surang sore haji di kuat setaya lebari ya. Masjid santri, masjid santri dan berjamaah. Mudingin so mati. Ada kebetulan tunda. Kamu pas lap opet tinggi jadi jenazah sana. Tering si jenazah hangun. Jenazah, tering si opet. Jenazah Hansen terut bukan garing jenuh dan tukar biasa dengan tubuh duka jam dua jam sekitar enggak sohor duka mungkin jalan jenazah nu pokok gitu usuran tun haji aku pun lupa jenuh sembahyang libadi usuran tun haji santri masjid dalam berjamaah jadi guru fadilah kenyataan yang terpintu salah sulah anau maka mutetiri ini opat. Mudah-mudahan sekitar tetap sehat, walafiat, sabar tadi. Rukadin berunduk, berun amal ibadah, mereka segera berjamah, berjamah guna tukaran tadi. Mendek dan teman-teman, sebini akan jatuh balik yang ditendak kurang sehat atau di muhadir. Sebini akan jatuh balik yang ditanggung waktu. Usaha yang seorang masih mau kau ni, papa mama. Bukan singgi, bukan kau sendiri singgi, bukan beru. Alhamdulillah pelik dari akhirat dengan turut. Jadi mudah-mudahan sekejap saya atau sampai datang nanti. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah ini kita turun kelebihan dalam kira sembahyang barang atau berjamaah mau sudah turrahim batur tahu juga dia pada berdahi datang ke batur kemudian belum berdekat kabur di narak murid gawe serip toak serip padi enggak wasani yarfa'ullah anahu azabal qabri kadue lamun kirang tiang penunggu sami berjamaah kelebihan tiang penunggu sami lemah di dalam kubur aku ansiksi tercabut di narak tadi ansiksi insyaallah tadi mones anhu azabal qabri di narak siksi yang naik dalam kubur ngore adoleo amal ibadah kau kaja musik sende arah mungkara nakri jeroh bimbali rapat dapat pacu berjamaah anhu azab al-abri yarfa'ullah anhu azab al-abri tetangin si Allah ta'ala sata parah dan siksi kubur dinarah yang bersiksi
Lantaran kami, lantaran tetap pada turun di dalam jamaah yang belum usani. Namun dia yakin coba lingga yun mencoba. Nah, ini kelebihan kami bilang barang berjamaah sembahyang di batu. Barang di Pak Umar Mansur diterima yang belum usani sabini ring lelaki. Sebelum tiri ke sembahyang, tetap waktu ane mandi lupa, ya sekurang-kurang. Iya, kaca. Sanak tua ane kan waktu berbeda, itu tahu lagi. Dulu yang setelah, jadi. Dia ngomongin kasih apa, masih lo berisi. Aku boleh, itu. Bahwa ane masih lo berisi. Atas sana boya Allah marah alhamdulillah ya mulia Allah engkah sali tunah makin ini kesali kangen doa kangen sali pria akan makin lain sebajan sali kangen sali tunah makin jasa diperlihat kata boleh kongkong kan milih jenuh itu nanti terserah nah ini jangan dikatakan bapak ada berindirindian nanti masih di ngedup masih ngedup ngedup masih ambijak walaupun nyerah hukum beli genggi pian payu masih mangki tendik masih aneh. Bapak negeri dari alhamdulillah. Mudah-mudahan saya. Okay, mudah-mudahan dibalas dunia akhirat insyaallah. Nah, ini kelebihan yarfa'ullah anhu adzabal qabri. Insyaallah dinarah yang naik siksa di dalam kubur. Lalu girang berjamaah lantaran kami zikir minum berjamaah minum ulama ada yang berkata dalam kubur waman ya suwani ke ni sematuan ke ni jesel laku dengan mungkin ya sematuan utawa berjawab kumlamun di girang sedih kewa orman ya suwani ke mukari kata paku lemah suaran di Tuhan Allah. Di Tuhan kau yang timun seperti sama apa di dunia ini tahu lemak lemak kubur. Lantaran saya sebab Jawa. Amal tiang kulung usami berjawa. Henti-hentian. Amal tiang kulung usami. Ye, satu cerita lema. Lantaran bi. Wa yuhtimu ala afuwaihim. Dewi ladan tiang kulung usami telenting di tegruni. Lema di tegruni. Salah tadi. Watukan limuna aidihim saya jadi betul-betul saya bercerita. Watukan limuna aidihim imanai yang belum sampai. Aku pun kati, aku pun kadu nampak pun ibu cerita deh. Waktu syahadu arjulum dimakan ulam sibuk, saya jadi saksi anggota dan saksi. Dinar saksi dengan lain nama anu amanu cukup si saksi tiap belum sampai. Anggota ya belum sami jadi saksi. Jadi masa apa suat gawe atau sebut jalanan atau buat amalan ini berjari tinggal dia belum sami yang datang dalam anggota lemah yang betul-betul doa kuasa Allah tadi yang pemilu dunia lemah di akhirat pun makin jauh terima kasih tahu kubur makin mulai waktu akhirat kan belum diberi-beri sahabat suatu. Wasalitu kata lu yukta kita bahu diabili kata lu malik namun girang berjamaah atau girang sembahyang lu kaca suratan amal semua tebih dan engkawan belum kemuliaan tetebih salat talib dan tebih lagi di kawal dengan tebih
membaca, memeriksa lewat surat tangan itu, alhamdulillah. Nah, kembali kata yang terbaca paling dulu, lantaran dia amalan dengan syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Untung seberjamaah menerima. Menani janganlah repot pergi tanda ulama, insyaAllah. Mudah-mudahan saya tarik-tarik dan pusat lagu ini jamah bini tuang perintah semua waktu sumbai dengan diri tuang ngaji bersemenuh adekat dengan diri di dengan mamu ya abu kahdia dan berjamah abu ya ngaji abu ya beratan telur berbakir abu apa ni? Dan bini tu mandai dah itu kan? Loi, ada jawab. Mulu kat tanto kuat. Hey, mandi emak. Iwan. Dah selesai kan jawab bini je. Ngajak ke pengkores. I padat dengan ini. Dengan mana loi? Tidak boleh selesai pada ini. Kalau dia sakit lagi, mana mas? Padat dengan ini. Tengah anak angkat beber masih mana? Doi ambil dengan ni. Aku tak kenapa. Sebenarnya tak mulu berjamaah masih mana? Sembahyang itu mana? Alhamdulillah solatan sempurna ni mandiri ni di dalam aku. Coba dengan ni dengan berkena. Saya itu perlu kifayah berjamaah dengan mama. Dengan ini semua kifayah ini. Lalu kembangkan terpelah berarti kini solat lima dia terbanding di tiang pengusah, tiang pengusah bisa mampu terbantah masih dia terbantah ya. Apa itu? Mudah ini dia berrepot seanak, berrepot si semama, laku serepot dengan ini. Lalu aneh, dengan kudrat kata Allah Ta'ala, pria Allah Ta'ala dapat baik. Ngaji masih ini kira sembahyang masih ini kira bersedekah masih banyak kan ngambuk alhamdulillah dan mahu dia mulia nak ya beda pun ni kajum jauh mulus jati tuin kita cacing lelong itu. Nah, ini kita kelebihan yukta kita bahu biar ini sekijanya suratan lemah di akhirat tebih langankah nah, iya gawe sangka tima Allah, iya tak terdapat suratan lemah terdapat langankah mumpahin menggupuhan dengan lektu mahsya suratan maka nak ujian ya, tak kelas mudah, selurus mudah kemudian nah lemak tu yang akhirat berkubuhan paling berkubuhan lemak sudah tansen mudahan sedatang dari kawah mudahan tu lah lebih luar datang lemak terjongkok dan mengingat alhamdulillah non akuas perasaan lemak namun selama terima itu masih dan susah bubuk baik berjalan datang kemudahan sedatang surat yang belum sabi datang dan mengingat dengan kawali kata suruh betul Allahumma la tu'tini di kitabi wala bin wara ilah ilah datang dengan kah dengan kanan dan penusahan kita mau datang dengan alhamdulillah warra bi'ul yamurru ala sfirati kalbar bil khatib Malik kampat lema kelebihan tiang puluh usami sakbok pertengahan lampak berlelah-lelahan lampak tu masjid empliwan lemak siratul mustaqim no timpil marak lampai kisah tentang sep yang berjamah lemak di akhirat datang tu botol dan surga yang bina jalan baru ya itulah kaya teman-teman di narak kita baru
Anak itu kecil, makisa. Yang terakhir itu bang, surat ini apa kita tuh? Bukan apa tuh lo bang? Bisa aja kan? Ya aku umat Muhammad, aku kau yang dijumpi dan seluruh di mana itu? Cuma sekali aku tuntut berjamaah di masjid, di pesantren, semua ini seluruh nah itu lema. Menani jepanggal lelah nani. Lagu lema insya Allah. Naem sakawan jadi tembok surga, naem sakiri jadi tembok neraka makin. Maka ilang perlu. Allah dan tidak hati dan Allah dan tidak hati menampak di masjid. Mutena-tena. Lu yori ni naik ibu kawan, ila yori naik kiri. Ila yori naik kawan, abah yori naik kiri. Dan tidak hati dan Allah dan tidak hati. Kedek ngerasa itu. Mereka lupa kalau ini berjamaah, jalan tak tahu ini. Kedek baru bermain apa? Antara itu pemegang di jalan, arah kalau di suatu anu-anu ini kurang dari ini. Dalam pantai lupa. Bumbi kedek jalan seolah. Saat kawan jalan tolik, esa lupa, mari kiri jalan tolik. Kedek nanti, kedek selaku, tanah semua jadi sah, saksi yang pengusaha. Lupa di masjid, anu hari betah. Kote alengkaan. Mulamu teh pamit atau lumba lumba ni galan galuhan lengka mujadap mujadap ta kini sebenarnya ya wah kita andi juga dengan menuju tapi nanti harba satu ba nangiru kelebihan kalimah kelebihan tiang berusaha ini dalam mengirim berjamaah yaudah kurung dan nah yang tamu surbi bila kisah dinara itu itu malema kaifa syahat bi jalan melitang lawang sebalu anjuk tim anjuk tali anjuk tak bebas nangiru kelebihan yang tamu surbi bila kisah dinara kisah dinara itu hitungan. Bukan ayat mata Isa dan ayat Masal berhenti. 1000 tahun untuk betulan dacir satu marah kembali. Pintu kali dunia biringan anak sakit. Waduh, dua biringan mungkin kalau di dalam 12 kali, 14 kali dunia kembali. Itu tiba nama alam. Tajamin si kaum kaum nabi selain si nabi selain kesaksian pada. Tak kesian si Rasulullah. Mungkin taik pahala berat ruang beratan dosi kebodohan betul serupa si Rasulullah ini syafaat kuburah yang terparah terbantu si Nabi Malik tua petaikan betul serupa Malik yang masih beratan pelang serupa si terbantu si Rasulullah bisa beratan pahala masih beratan dosi. Lepasan bekas lampu serupa itu masih berat. Rabbana zalamna tawakkal Allah la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha man ikrasuk Rasulullah anjina rekuasa rekuasa kebantu terserah penunggu dari dikaji dioli suku dari kelita cina mutu dibutuh surat mustaqim bawa asal menerah mungkin jawab dari yang berapa sih sintau kelampaan jelas mustaqim kembali marwat kunci aswat bulu mukul merangan berenansi keris ini jelas meliwa waktu tertanti si potong surga di si Rasulullah tercinta kun tanda apakah pelayi atau nampak atau ngesok bermacam-macam tanda manusia arah kalir pelayi arah kalir tanda motor arah kalir tanda jarang arah kalir tanda bunda arah kalir terhentikan, arah kalir nampak biasa, arah kalir ngesot, arah kalir umat ngobrolin macam-macam perkampan manusia atas sekiri-kiri amal yang berusaha ini loin amal, dendai, ketik amal, padai akan sekiri-kiri di nasirat al-mustaqib petunjuk kepada di jalan sebenar, jalan sebenar, jalan selurus ya nenek kan. Dari kaji
Kendi rukun dalam sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Isi. Rukun betul dari kaji benar dari kaji. Kali saya ini kali pancing dah. Dikanggu, kali rukun dalam sembahyang. Kali catat hati dan belum sami. Kode itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terang sembahyang seno. Inna salata la yahduru fiha al-qalbu batalat salatuhu. Namun sembahyang itu di barang di tadi batal sembahyang. Aku kenan batal pahala di nara. Namun nanti yang lain pegawian diri lain dunia nah itu batal meriah di tangan di mubahala. Nah, lalu mana itu seperti nah, lalu saya datangkan khusus boleh dia Allah Subhanahu wa ta'ala nama Tuhan yang tak diri juga mudah zikir juga dua-dua. Terima kasih.